Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rosikin dari kelas 10 C dari SMK Kesehatan Surabaya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan. Mau tahu bagaimana? Tonton terus videonya. Oke. Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul Rosikin dari SMK Kesehatan. Ingin melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan. Ya. Apakah Mas bersedia? Ya, boleh, boleh. Kalau bersedia, silakan tanda tangan sini, ya. Oke. Tanda sini. Sama-sama. Tekanan darahnya normal, Pak Mas G. Iya, berapa? 110/70. Ya. Mas, saya cek suhu dulu ya, bisa berbareng. Oke. Pak. Untuk nadinya normal Mas ya, 70 per menit, dan pernafasannya 27 per menit juga. Berapa suhunya? 35,3. Terima kasih Mas ya atas kerjasamanya. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, boleh. Oke. Selamat ya. Oke. Demikian pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap pasien. Teman-teman perlu ingat ya. Sebelum kita memeriksakan tanda-tanda vital, kalian wajib harus cuci tangan dulu ya, terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ya, saya dah. 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Berikut adalah pemeriksaan. Demikian, kok berikut? Ayo, 1, 2, 3. Mau tahu bagaimana? Tonton terus videonya.